dalam tafsir Al-Quran dalam surah Al-Hasyr. Dan tuan-tuan, insyaAllah pada kali ini kita nak masuk pada ayat yang ke-19, iaitu firman Allah Ta'ala, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, wa la takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah golongan yang fasik. Mereka itulah orang yang fasik. Dan tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat ini, kalau kita lihat apa yang disebut oleh para ulama tafsir, iaitu tentang bagaimana satu amaran juga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya mereka tidak melupai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana mereka lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikatakan bagaimana lupa pada Allah Ta'ala itu dengan meninggalkan kesyukuran pada Allah, meninggalkan membesarkan Allah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala akan lupa kepada manusia itu sendiri dengan memberikan azab kepada mereka. Itu salah satu pandangan yang dikemukakan. Dan berkata Sahal bin Abdullah, mereka itu lupa kepada Allah Ta'ala dengan melakukan dosa, maka tak ingat Allah. Maka pada ketika itu Allah lupakan mereka untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita lihat dalam ayat ini sebagaimana disebut juga dalam tafsir Al-Wasit, bahawa setelah sebelum ini Allah Ta'ala telah mempertegaskan ataupun menjelaskan satu penekanan terhadap takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang daripada manusia yang hilang sifat takwa dalam hidup mereka, dalam hati-hati mereka, yang mereka itu melupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini seolah-olah nak beritahu kepada kita, wahai orang beriman, hendaklah kamu berpegang teguh dengan takwa kepada Allah Ta'ala, hendaklah kamu hanya mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhati-hati, jangan jadi seumpama golongan yang lupa pada Allah, iaitu dengan meninggalkan segala kewajipan-kewajipan yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila macam tu berlaku, Allah Ta'ala akan meninggalkan mereka. Allah Ta'ala akan menjadikan mereka itu lupa, dan mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri mereka sendiri pada hari akhirat kelak, terutamanya bila mana mereka lupa kewajipan hak yang perlu ditunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala lupakan mereka itu dalam perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka disebut pula dalam tafsir As-Sa'di menyatakan bagaimana bila mana manusia itu lupa, maknanya dia serupa dengan bila mana manusia itu lupa kepada Allah Ta'ala, dan juga mereka lupa untuk menunaikan hak dan kewajipan dengan mengikut hawa nafsu semata-mata, lalu mereka dilupakan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada diri mereka, manfaat-manfaat dan faedah-faedah yang akan membawa kebaikan pada diri mereka, maka mereka akan lupa. Jadi janganlah jadi seperti kaum yang tersebut yang tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diwajibkan atas hamba-hambanya, sehingga Allah Ta'ala menutup pintu hati mereka dan menjadikan mereka lupa untuk mengerjakan amal soleh yang dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah Ta'ala. Lalu akhirnya mereka tersesat jauh, yang membuatkan Allah Ta'ala membalas mereka dengan balasan yang setimpal terhadap mereka kerana mereka telah mengotorkan diri dan bergelumang dalam perbuatan maksiat dan dosa. Maka dengan sebab itu mereka wajar dihukum dengan hukuman kebinasaan. Tuan-tuan, dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan bagaimana Ibn Kathir kata, janganlah kamu lupa mengingati Allah ataupun jangan lupa berzikir kepada Allah, kerana bila kamu telah lupa mengingati Allah, Allah pun akan membuat lupa apa-apa yang patut dikerjakan oleh kamu untuk kepentingan diri kamu sendiri. Kalau kamu lupa pada Allah, Allah akan menjadikan kamu lupa untuk buat kebajikan, buat kebaikan, yang kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan untuk
diri kamu sendiri. Ia akan bawa manfaat bagimu di hari akhirat kelak. Dan Ibn Qayyim menulis dalam satu buku Darussaadah, Negeri Bahagia, yang beliau menulis tentang tafsir ayat ini, beliau menyatakan bagaimana, perhatikan ayat ini, nescaya engkau akan dapat di dalamnya erti maksud yang sangat mulia dan mendalam, iaitu sesiapa yang lupa kepada Tuhannya, siapa yang lupa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan membuatnya lupa kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak mengenal lagi siapa sebenar dirinya dan apa yang perlu dilakukan untuk kebahagiaan dirinya. Bahkan dia pun akan dibuat lupa apa jalan hidup yang akan ditempuhnya untuk kebahagiaan dirinya sendiri, baik untuk kehidupan di dunia sekarang ataupun untuk kehidupan di akhirat kelak, sehingga dihidup dalam keadaan kosong dan hampa, sama saja dengan binatang ternakan yang dihalau-halau oleh penggembala ataupun yang dihalau-halau oleh tuan dia. Bahkan kadang-kadang binatang ternakan itu lebih tahu apa yang baik untuk memelihara hidupnya dengan petunjuk fitrah naluri yang dianugerahkan Allah kepadanya. Tapi manusia ni bila mana dia telah lupa diri, dia telah keluar daripada garis yang ditentukan, yang itu tujuan dia diciptakan untuk jadi hamba Allah Ta'ala, tiba-tiba dia lupa kepada Allah, maka Allah akan membuatkan dia lupa terhadap dirinya sendiri, sehingga dia tidak ingat lagi bagaimana cara untuk mencapai kebaikan, kesempurnaan, macam mana cara nak bersih zahir dan batin, bagaimana nak mencapai kebahagiaan pada hari ini, pada hari esok dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta, dan janganlah engkau ikuti orang yang telah kami jadikan lalai hatinya dari mengingati kami, lalu diperturutkannya kehendak hawa nafsu saja, dan jadilah segala perbuatannya di luar batas. Dia lalai, dia lengah daripada tindak tanduknya dan rasa hatinya, yang mana dia tak bagi perhatian untuk membentuk ke arah kebaikan, lalu dihidup dalam keadaan yang porak-peranda, kucar-kacir, bingung, dia tak tahu arah hidup yang akan ditempuh. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, sebenarnya perkara pokok bukan kita lupa Allah dah, tapi kita kena kenal Allah. Pokok segala ilmu, pangkal segala sesuatu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana pokok pangkal kebahagiaan dan kesempurnaan seorang hamba Allah, dunianya, akhiratnya adalah dengan mengenal Allah. Kalau dia jahil, dia tak mengetahui hubungan dirinya dengan Allah, pastilah dia pun tidak tahu siapa dirinya yang sebenar dan apa yang harus dilakukan supaya dia mencapai kemenangan. Maka dengan sebab itu, bila mana seorang itu tidak mengenal Allah, dia akan hanyut. Tetapi kalaulah orang itu mengenal Allah, maka itulah sebagai satu pokok pangkal kebahagiaan. Kalau dia jahil, maka itu pangkal kecelakaan, disebut dalam tafsir Al-Azhar oleh Profesor Hamka. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini, iaitu wala takunu kalladhina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri, dan mereka itulah orang yang fasik, orang yang derhaka. Jadi mereka itulah, disebut dalam tafsir Al-Marai, mereka itulah orang yang tergelincir daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu mereka berhak menerima azab daripada Allah pada hari kiamat kelak, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63 ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, a'uzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintah Allah, dan ingatlah sesiapa yang melakukan sedemikian, maka mereka itulah orang yang akan mendapat kerugian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Abu Bakar berkhutbah, tidakkah kamu mengetahui bahawa kamu berangkat dan pulang menuju ajal yang telah ditentukan? Sesiapa yang dapat mengakhirkan ajalnya ketika sedang beramal kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia melakukannya. Kamu tidak akan memperoleh keadaan sebegitu melainkan dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Terdapat setengah kaum yang memberikan ajal kepada orang lain, sehinggakan Allah Azza wa Jalla melarang kamu supaya tidak bersikap seperti mereka, sebagaimana firman Allah, wala takunu kalladhina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi seperti orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Di mana saudara-saudara kamu yang kamu kenal? Mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan pada masa mereka dulu. Mereka telah pergi membawa kebahagiaan
kesengsaraan. Manakah orang dahulu yang perkasa, yang telah membangunkan kota-kota dan mengawalnya dengan benteng-benteng? Mereka kini berada dalam kubur. Mereka ini berada di bawah tanah. Dan kitabullah, Al-Quran, tidak kurang keajaibannya. Justru ambillah cahaya daripadanya untuk menerangi hari yang gelap gelita. Dapatkanlah petunjuk daripada cahaya dan keterangan. Kerana Allah Ta'ala pernah memuji Nabi Zakaria dan keluarganya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maksudnya kami limpahkan pelbagai ihsan kepada rasul-rasul itu ialah kerana sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun dan takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak ada kebaikan pada perkataan yang tidak dimaksudkan untuk keredaan Allah Ta'ala. Begitu juga tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dinafkahkan untuk jalan Allah Ta'ala. Tidak ada kebaikan pada orang yang kejahilannya mengatasi kesabarannya. Begitu juga tidak ada kebaikan pada orang yang takut kepada celaan orang yang mencela dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya di sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, satu perkara yang perlu diambil perhatian supaya tak tergolong dalam kalangan golongan yang fasik, golongan yang melupai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita ni, kita tak akan lupa Allah kalau kita mengenal Allah. Sebab tu daripada awal tadi kita sebut awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Dan disebut dalam banyak kitab, tuan-tuan, antaranya disebut dalam kitab Al-Iman, inna awwala wajibin ala kulli insan an ya'rifallah an tariqil ilmi haythu qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang mana maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya perkara pertama yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kenal macam mana? An tariqil ilmi, dengan melalui jalan ilmu. Nak kenal Allah dengan jalan ilmu. Sebab itu orang ni kalau dilupa pada Allah Ta'ala, mana orang tu jahil sejahil-jahilnya. Sebab dilupa kepada yang maha mencipta, dilupa kepada yang memberi rezeki, dilupa yang memberi pernafasan kepada dia. Tuan-tuan cuba kita bayangkan, bagaimana kalau kita hidup tanpa Allah Ta'ala? Kalau kita lupa pada Allah, sedangkan yang bagi pernafasan kepada kita siapa? Yang kita sekarang ini sedang menarik nafas, kita hembus nafas, kita tarik nafas, kita hembus nafas, siapa yang bagi? Kalau kita waktu pagi-paginya breakfast, kita makan, kita boleh kunyah, kita boleh dapat rasa masam, manis, pahit, tawa, kita dapat rasa, siapa yang bagi deria tersebut? Siapa yang bagi kenikmatan tersebut? Kemudian kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat macam-macam pada hari ini. Kita tengok kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Persoalannya, siapa yang bagi semua itu kalau bukan Allah Ta'ala? Maka dengan sebab itu tidak wajar sama sekali apabila seseorang itu melupai Allah Azza wa Jalla, apabila tidak mengingati Allah, yang akhirnya Allah Ta'ala akan lupakan dirinya. Dia sendiri tak tahu nak melakukan benda-benda yang boleh membawa kebaikan dalam kehidupannya. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, jelasnya dalam ayat ini, dalam ayat 19 ini, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita satu ancaman juga, satu amaran juga, ataupun satu ingatan. Janganlah berperangai. Ini satu, orang yang bertakwa tak akan perangai macam ni. Janganlah berperangai seperti perangai orang yang melupakan Allah, yang tak mahu beramal dengan kewajipan-kewajipan yang ditaklifkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya, yang tak mahu ingat dan tak mahu kenang akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, sampaikan hati mereka karat lantaran melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kerana lupa sangat pada Allah, hati mereka jadi karat. Maknanya ada satu hijab mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan nikmat yang Allah bagi ni berlimpah ruah. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu tak terhitung. Sangat-sangat banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Maka pada ketika itu, bila mana mereka melupakan Allah Ta'ala, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maka lupa untuk beramal soleh yang dapat menyelamatkan mereka daripada seksa Allah. Sehingga akhirnya bila jadi macam tu, mereka sesat sejauh-jauhnya daripada kebenaran. Dan
dan inilah yang di hujung ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dengan begitu jelas, bila mereka terjadi kesesatan pada mereka itu, ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah digelar sebagai orang yang fasik. Sebab apa digelar sebagai orang fasik? Kerana mereka terkeluar daripada mentaati Allah. Sehingga mereka sebenarnya layak diseksa di hari kiamat kelak, kerana perbuatan yang dilakukan oleh mereka itu, kerana mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ayat yang telah kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, jangan kamu sampai harta-harta kamu dan anak-anak kamu dapat melalaikan kamu daripada mengingati Allah, kerana wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sesiapa yang melakukan sedemikian, mereka itu terdiri daripada orang yang rugi. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ambil pengajaran dan juga pengiktibaran, kita tidak mendapat kerugian. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.